25 Januari 2024. Hari ini dengan Man kita nak pergi ke Kampung Bantal di Jerantut. Bantal Jerantut lagi kan? Di hulu Sungai Tembeling. Mana kita ada satu misi yang sangat penting untuk kita laksanakan pada hari ini. Ini pukul 8.20. Tadi kita tolak 8.10 pun, 10 minit lah. Okay, kita tengok apa yang kita nak explore hari ni. Apa, like, share, comment dan subscribe. Yo. Lapan ni Suki berapa tu? Taman Negara Gelimat Kilau Kelangi Suki ni. Nanti kita akan masuk kanan. Okey, kita sampai ke simpang ke Kuala Tahan. Okey, ni ikonik kan simpangnya. Ikonik Kuala Tahan 61. Wow. Kita lagi tinggi jauh daripada Kuala Tahan, Kampung Bantal Peluk. Apa? Ni kalau ke Kuala Tahan kan? Ni tak ada dah ni. Tak jumpa dah Kuala Tahan. Apa, kita fokus ni dulu, balik kan kita pergi Kuala Tahan. Taman Negara Kuala Tahan. Jati Sungai Tabun. Membagi kebelian duit. Kita dah sikit Kuala Tahan kan? Jalan Wonto weh, jalan Wonto. Sudah sampai di Bukit Awan yang terkenal itu. Lalu saja masuk. Wow, inilah Bukit Awan. Ini kampung famous kawasan ni. Fotografer-fotografer bertaraf dunia. Oh, sini mah. Agak lambat sekejap. Gazebo? Lantar? Lantar. Okey, kita sampai di Bukit Awan ya. Katanya bukit ni duduk di dalam awan. Bukit Awan. Ah, ni ada lagi lawa ni. Kat bawah Bukit Awan. Tengok apa ada di Bukit Awan. Ha, buat macam ni masuk start kan. Lantar dekat ni. Woi, sungai. Eh. Kita jumpa taik gajah. Gajah huyuk besar weh. Ni perjalanan kita ke Kampung Bantal eh, taik gajah. Gajah weh. Gajah liar ni. Betul lah, safari man kat sini. Macam mana gajah?
Cerita ni kan bos, si Naik pulang menjumpa gajah. Bukan safari Naik ni. Gajah weh, gajah. Yang punya anda ya tak? Tu, dia marah tu man. Yang tengah tu marah lalu. Dia tak bagi lalu. Yang dua atas ya? Tak ni, yang tengah, tengah jalan. Dia sekor tengah jalan, tak boleh, tak nampak. Oh, dia marah. Ayah dia, mak dia, anak dia agaknya. Dia memang, kalau kajang dia tak lama juga. Tak lama juga? Dalam 2-3 tahun dia habis lah tepi tu kan. Sebab dia hujan, dia habis juga lah. Dia berlaga masa dulu lah, banyak buat ganja biji. Ha, berlaga-laga sama dia? Buat berpuluh-puluh biji. Oh, dia tu dia dapat lelaki kan. Kuasa 40 lah. 60 tak sesuai nak berat kan? Boleh 60? Ya, 60 lagi tidak. Boleh tak? Ya. Ada orang pasang 60? Sini tak boleh. Sebabnya sini air dia tak dalam. Air tak dalam. Di sini tak dalam. Air itu kesihatan 60? Kalau saya nak letak 60 boleh lah? Boleh. Memang tak semula apa. Sedap ni ke? 60 nak sedap pun. Boleh. 40 sudah juga. Tapi masa 60 lebih bagus. Sebab kalau air dalam, air dalam kan. Air dalam. Orang boleh isi. Itulah. Memang dia pelancur hak dia.
Dia tak bagi banyak kan? Undang-undang dia. Kita jual kampung ramai. Kalau orang kampung ramai lah. Ramai. Sampai berapa boleh? Sampai 20 boleh? Dia boleh. Sebab dia punya kawasan sandar dia 28 tu. Tapi kena buka. Kalau ramai dia terbuka. Multarik ya, gitu je nak? Cabut papan sandar dia tu. Dia tak duduk lah. Macam mana? Mana duduk macam kita ni. Muat lah. Kalau nak ikut yang nobel dia, dia buat dua-dua-dua memang tak ramai. Kalau orang kampung, duduklah lima orang. Okey, jadi kampung ni dipanggil kampung Bantal Surau Seberang Bantal. Kampung Bantal Surau Seberang Bantal. Surau dia. Tak ada gambar kau ke sini ya. Masya Allah. Kampung Bantal Surau Seberang Bantal. Ni Surau Seberang Bantal yang panggil? Haa. Haa. Dia tak pergi mana? Pada Meloh. Oh, dapat. Haa. Boleh datang sini ke? Haa, baru datang sini. Jumpa Pakcik Ahmad eh. Cik Mat. Ya? Orang ni gitu mah. Mayorita. Makin cepat sebab dah. Hari ni Kim nak balik ni. Lepas yang 15 pakcik bawa ni. Ni ngilih bawa 15 SP pun lepas ke? 15. Tak tahu dah pula. Dah 15. Dah ni 15, 18, 40. 40. Okey, kita berada di buat pakcik Ahmad, Ahmad bin Mat Jaya ni. Ini buat dia buat sendiri pakcik ya. Tahun tak ingat dah buat bila ya? Panjang dia kurang lebih 50 kaki. Panjang, lebar 5 kaki. Lebar tengahlah 5 kaki. Depan belakang ni dikuncuk. Dikuncuk. Cara bawa dia ada duduk sini lah. Ini tempat sandok dia. Engine 40 ataupun 60. Tuan minyak tak mana bawah ni? Tu tempat kau pun duduk ni? Situ pun boleh sini. Biasa dulu pakcik bubur sini. Mana? Ini dia pakai tau. Tau dia punya geleng. Tau tujuh geleng pakai. Dia kita pakai tau tujuh geleng. Bubur situ lah. Empat lirik. Bukan tau yang merah tu yang 25 liter tu tak jadi. Ni jalan jauh. 6 jam ni jalan. Sampai ke Kuala Temelih? Sampai ke Kuala Temelih. Jauh tak jauh ni. Nanjang daripada kampung Bantai ni. Matahari ni air naik sikit. Mungkin 104, 105 ni rasanya ni. Besar air ni. Biasa ada berada tu selalu buat apa live je tu. Live internet dia. Bantai pun selalu. Lepas tu, kapasiti pula. Kalau penuh betul orang kampung naik, 20. Tapi kalau pelancong tak boleh lah ramai gitu. Mungkin dalam 14 gitu dia pakcik ya? 16 boleh ya? 16. Tentu dia pula. Ini boleh duduk sini? Tak, ini tak boleh nak sini tak? Boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 tak ada tu. 10. 10 makna 20 orang boleh ni. Kalau ada tentu ni. Ini nampak dia sodok sangat besar sangat ni sebab dia tak boleh. Tak buat lantai. Tak buat lantai dia. Lantai dia macam tu lah. Kena buat guna papan gitu lah. Papan gitu. Duduk ni kalau orang duduk, dia akan duduk gini hal lah. Tengok. Tengok. Duduk gini. Duduk gitu. Ini pakcik mat ya. Yang perlu ni kayung dia ajik tadi. Ni kayung. Perawan. Meranti boleh. Nah, yang pakcik buat ni kayu perawan lah. Perawan ni macam perempuan tak kahwin lagi lah perawan. Tapi tahan lah dia, tahan pada meranti. Oh, tahan pada meranti. Betul salut pulak dengan saya pun ya. Hari rumah yang nak kena repair ni perawan ke? Ya, kena satu set katanya tu. Ada orang jual ni? Ada kayu ni? Ada orang jual? Tak ada dah? Tak ada. Kita sini kami. Oh, tempoh.
Tempoh kat mana eh? Ada pula di sini. Ada buat di sini. Ini pun sama lah ni, kayu dia ke tempoh ni. Selesai ya misi kita di kampung Bantai Seberang ni dengan Pakcik Ahmad Mat Jaya dan anaknya Epo. Terima kasih ya. Tengah-tengah kita kita jahil sikit buat-buat besar ni dia sebut kenik so kan tembeli banyak ilmu sini. Ok lah, kita jumpa lagi insyaAllah dalam episode seterusnya. Ok, terima kasih Pakcik ya. Apa ya? Jaman okay, kita dah sampai ke jeti Kuala Tahan. Ada masjid Kuala Tahan, SK Kuala Tahan. Ada kita berhenti di Kuala Tahan makan. Nampak duduk air berlaju lah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalam ala Rasulillah mabad. Saya Hayat Kiswah, pengerusi Pondok Zawiyah Kiswah. Sekarang ini berlintas langsung di tapak pondok kita dan belakang saya kelihatan tapak surau Pondok Zawiyah Kiswah yang bakal kita bina dan kita merayu sumbangan bertuan-tuan perempuan untuk pembinaan surau kita yang dijangka dalam belanja 1.5 juta. Siapa daripada kalangan muslim-muslimat yang ingin menyumbang untuk binaan surau bolehlah pergi ke link di bawah dan semoga Allah Ta'ala merahmati segala keprihatinan dan sumbangan tuan-tuan perempuan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
That's why I wanna say Alhamdulillah.